Dalam video ini ditampilkan cara melakukan pertolongan pertama pada seseorang yang tersedak. Ada beberapa tanda ketika korban mengalami tersedak. Ketika korban mengalami kesulitan dalam bernafas, usahakan penolong tetap tenang dan lakukan tindakan selanjutnya. Berdiri di belakang korban yang tersedak, lalu letakkan kedua lengan di sekeliling perut korban dengan kepalan tangan di atas pusar. Kemudian, letakkan kepalan tangan ke atas, ulangi hingga 5 kali. Jika belum berhasil, maka kombinasikan dengan cara pukulan di punggung. Tahan dada korban dengan satu lengan dan condongkan tubuh korban ke depan. Dari 5 pukulan di antara tulang belikat, menggunakan tumit tangan 5 kali berturut-turut. Video ini merupakan ilustrasi tindakan pertolongan pertama untuk kasus tertentu. Untuk bisa melakukan tindakan pertolongan pertama, wajib mengikuti pelatihan pertolongan pertama yang benar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya.